Suami panah baran, kadang-kadang pukul bini sampai patah gigi bini. Oh, pala tu. Bini balik rumah mak hingga 4 bulan, apa hukumnya? Dengar baik-baik. Orang perempuan tak ada sebab tak boleh tinggal rumah. Kerana Nabi kata ayyuma mar'atin kharajat min baiti zawjiha bighairi idnihi la anat hal malaikatu hatta tarji'u kama qala. Mana-mana isteri yang keluar rumah tanpa izin suaminya dilaknat oleh malaikat, siapa dia balik semula. Malaikat ada beberapa sebab orang perempuan boleh keluar rumah walaupun suami tak bagi. Faham? Yang pertama, suami tak beri nafkah. Nak makan dia boleh balik dom omok. Faham lagi? Yang kedua, suami tidak benarkan melakukan kewajipan agama. Suami larang semayang contohnya, boleh lagi. Yang ketiga, suami suruh buat yang haram. Suruh minum ketum. Macam-macam suruh minum arak. Faham? Ini berlaku lah masyarakat. Tak. Suami, isteri boleh lagi. Menyelamatkan agamanya. Suami suruh sembah berhala lah, apalah, boleh lagi. Okay? Yang keempat, suami dera. Sepak terajang pukul. Tak? Boleh lagi. Eh? Salah siapa ni? Boleh suami jahat ke ni? Salah isteri. Bah, bapa mau nikah ke dia? Nikah dengan orang baik-baik. Kan Allah pesan kan? Nikah dengan yang baik-baik. At-tayyibat lit-tayyibin wa at-tayyibun lit-tayyibat. Faham? Perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Yang mau cari nikah dia apa dia? Kau dah cek molek itu perangai ni. Ha, itu mari dia mah kenang tengok misa. Tengok misa kenang bongok tunggu. Faham tak? Nah, ni tengok misa. Cek dia. Mayang dia lagu mana, baik dengan orang kampung lagu mana, baik dengan orang Jabak lagu mana. Nak, hutang orang bayar kedok, baru buat suami. Kita nak pergi beli selipar, baru 4 kali sebetul pilih. Faham? Padahal nak ubur tangga. Hak ni nak ubur tak rumah. Tidur sebatang, makan sepinggang, berok selubang. Pilih molek. Nak. Lelaki satu hal, siapa patuh gigi bini pun benda. Nikah ni litas kudu ilaiha supaya kamu duduk berkasih sayang dengannya. Bahang bini apa dia? Mu nak gacoh ajak abang ipar mu nak gacoh. Tu nak. Ini bahang apa bongok. Tak boleh, haram. Binatang tak boleh bahang-bahang gitu.